Ini selamat pagi, selamat petang, selamat siang, selamat malam kepada para anda. Kali ini saya sedikit mengulas tentang Inkscape dan tentang Inkscape tentang combining patch yang ada di Inkscape. Contohnya adalah union, kemudian ada cut patch, occlusion, difference, the intersection, ya, dan lain sebagainya. Baiklah, kita mulai dari union. Di sini union itu adalah penggabungan dari beberapa objek yang ada di saat kita menggambar. Ya, yang paling kita pilih objek yang akan kita gabungkan, kita unionkan. Kita bisa memilih baik di track bisa atau pilih satu-satu control, kemudian kita pilih path union. Jadi objek kotak dan lingkaran jadi satu. Union dot ini ada difference, ya, difference tadi, ya, kita lihat difference. Kita buat dua, cukup buat dua objek, jadi empat objek, lingkaran dua dan persegi dua. Ini kita pisahkan untuk lebih jelas nih, kita dipisahkan. Perhatikan untuk posisi lingkaran dan persegi yang akan kita difference-kan. Ini yang bawah atau lingkaran di atas, yang pertama lingkarannya di bawah. Coba ke tepat. Kita patch, wajahnya gimana? Kita patch difference, oke. Berarti yang di atas itu yang memotong. Coba lingkaran yang memotong kali ini, oke. Berarti posisi objek yang di atas objek lain itu sebagai pemotongnya. Ini tadi yang pertama adalah persegi memotong lingkaran, dan lingkaran memotong persegi yang kedua. Selanjutnya kita ke intersection untuk menghasilkan objek dari perpotongan dua atau lebih objek di sini. Ini berarti semua lingkaran kita blok intersection, hasilnya adalah setengah seperempat lingkaran. Oke, occlusion. Sekarang occlusion kita coba untuk mengcopy atau duplicate. Nah, kali ini dia posisi seperti difference tadi, lingkaran di atas kemudian lingkaran di bawah. Kita occlusion kan coba, oke, pad occlusion. Nah, sini tengah-tengah. Dari item taxation masing-masing objek di global. Coba kali ini, oke, tetap sama, warnanya beda tergantung posisi dari objeknya. Kita yang selanjutnya ke division, biar division adalah division kemana, oke. Menghasilkan objek, ya, objek-objek perpotongannya, dia memunculkan potongan dua objek. Sekarang cut pad-nya ini yang menghasilkan pad-nya. Coba lihat, itu ada titik-titiknya, titik-titik warnai, oke, ada. Coba kita buat lagi untuk menjelaskan skatepad. Ini kalau diperbesar, garisnya
crash topinya. Cuma kita biar melihat padnya secara jelas. Cut pad, oke. Itu ke padnya. Garisnya, crash topi atau padnya yang di. Oke, kita berubah. Kita coba yang lain di atas. Patch. Sekarang yang di patch yang dipotong adalah persegi. Oke, selanjutnya kita ke combine, coba lihat combine, kita lihat combine kedua-duanya kita lalu. Oke, kita blok kita warna. Oke, objek combine. Garisnya masih tetap beda dengan yang union sudah jadi satu-satunya. Oke, terima kasih.